pisang karamel ala Adinda Isna. Tuh kan, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kronyus-kronyus, manis. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Adinda Isna ya. Kali ini saya mau bikin pisang karamel ya. Aku pakai pisang uli atau pisang lilin. Kalian pakai pisang kepok juga bisa, pisang raja pun juga bisa ya. Langsung saja, kita bahan-bahannya cukup sederhana. Ini aku pakai 2 sendok makan tepung terigu. Terus ini nanti buat karamelnya, gula merah yang aku sudah sisir. Terus kita pakai tepung roti atau tepung panir, garam secukupnya dan air, serta nanti minyak goreng ya untuk menggoreng. Langsung saja kita kupas. Kita kupas dulu pisangnya. Terus kita belah jadi dua ya. Oke, kayak gini. Kita belah, terus kita kayak menggoreng pisang biasa kayak gitu, cuma bedanya kita kasih karamel. Campur air sedikit, ini buat celupan aja ya nantinya. Ini resep dari dapur Rani in the Kitchen ya. Kemarin aku lihat kok enak banget gitu loh, udah manis, terus kriuk-kriuk juga di luar. Oke, udah. Kemudian kita tuang.
Nah, siap untuk digoreng ya. Ini dia pisang karamel ala Adinda Isna. Tuh kan, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kronyus-kronyus, manis. Ajib pokoknya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan nyalain loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan info terbaru dari Adinda Isna, dan juga share ke teman kalian. Wassalamualaikum, next video, bye bye.